Belum dibukanya akses jembatan Kapuas Tayan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, hal ini berimbas pada aktivitas perekonomian mereka. Jembatan Tayan yang menghubungkan antara Dusun Sandai dan Kecamatan Tayan yang juga sebagai penghubung antara Pulau Sekalimantan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal. Semenjak selesai dikerjakan 3 bulan lalu, hingga kini akses jembatan Kapuas Tayan belum juga dibuka. Masyarakat harus mempergunakan motor kelotok atau feri untuk bisa menyeberang ke Kecamatan Tayan. Jembatan ini sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di daerah Dusun Sandai dan sekitarnya. Warga harus bersabar menanti kepastian kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan jembatan.